Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhirnya the last destination adalah Tuhan juga. Terminal terakhir-akhirnya Tuhan juga. Tuhan berkata kepada hambanya, wahai hambaku, engkau telah mendapatkan segala sesuatu. Lalu, di mana letak kekayaanmu? Engkau telah kehilangan segala sesuatu. Lalu, di mana letak kefakiranmu? Kugapaikan kepadamu surga. Lalu di mana kenikmatanmu? Sesungguhnya akulah letak kedamaianmu, dan di sisikulah tempat tinggalmu, serta di hadapankulah tempat engkau bersimpuh, aku sebagai penghujungnya. Selagi engkau belum mencapai penghujung, selamanya engkau tidak akan mendapat kenyamanan. Engkau kucipta untukku. Engkau kucipta untukku. Untuk bersamaku. Supaya engkau selalu kupandangi. Dan aku menjadi tempat pemandanganmu. Aku tidak rela tempat kembalimu dalam berzikir dan ibadah, sehingga kupasang untukmu pintu-pintu dan jalan-jalan yang akan mengantarkan dirimu dapat melihatku. Dalam kalimat-kalimat ini menjadi tafsir kata bersusah payah menuju Allah. Firman-Nya, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya engkau bersusah payah menuju Tuhanmu dengan sangat susah. Akhirnya engkau dapat menemuinya. Maksudnya, dia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kedua, ketika berada di sisinya. Selain itu, semuanya merupakan kesusahan-kesusahan.